Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan saya di Kang Adui Channel. Seperti biasa, masih di lapak yang sama, di tempat yang sama, aliran sungai Ciminyak, Kabupaten Bandung Barat ya. Saya akan melakukan lagi pembolangan, pencarian bahan batu akik antik unik dan batuan fosil kayu, khususnya kayu kelor, galih kelor ya. Nah, ini belum apa-apa, saya lihat ada batuan hitam. Bukan, ternyata ini nih. Nah, ini baru mulai. Saya sudah lihat di sini batu hitam mantap. Kita akan coba cuci dulu ya. Ini airnya sedikit agak naik. Nah, ini mantap sekali. Galih kelor. Ini ya. Ada serat emasnya nih, gerimis serat emas, mantap sekali, luar biasa, alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saya bawa, kita cari lagi. Ini kalau musim hujan begini biasanya batuannya pada naik ya. Kita coba lihat lagi. Ini tadi ya, fosil galih kelor. Madep. Ini ada batu kendit. Begini. Saya coba bawa dulu. Orang asrukeun deui, asrukeun deui. Kita asruk-asrukan lagi. Nah, ada hewan antik unik ya, cengcorang, tapi dia ada motifnya bagus ya. Cengcorang antik unik. Saya tidak pernah bosan untuk ngabolang di dieunya, karena kebetulan yang paling surut ya di sini gitu. Walungan anu paling surut di dieu, bray. Anu lainnya parinu terendam oleh air. Jadi ya saya bolang di sini lagi. Dan juga di sini tuh walaupun saya sering bolang di sini hampir tiap minggu, tapi ya selalu ada saja saya temukan varian batu fosilnya ya. Terutama fosil kelor, maradep, galih kelor maradepnya. Nah, ini saya lihat ada ini ya, ini batuannya burik begini, tapi saya lihat dalamnya ada warna kristalnya. Coba cuci. Nah, ini ada kristal di dalamnya, sejenis batuan kuarsa, tapi dalamnya agak unik. Saya coba bawa pulang. Nanti kita coba olah di rumah, siapa tahu hasilnya madep. Nah, ini dari jauh saya lihat lagi ada batuan hitam, seratnya seperti kayu. Ini dia ya. Nah, ya bray, kalau fosil itu dari jauh udah kelihatan dia teksturnya beda. Nah, ini bray, alhamdulillah saya dapat lagi. Ini ya, batu fosil galih kelor hitam. Dia ada corak merahnya di sini. Ini juga nggak kalah madep. Di depannya saya lihat lagi itu tuh yang coklat itu. Itu dari teksturnya saya lihat dia seperti kayu. Kita coba ambil. Ini bray, ternyata betul, mantap, mantap sekali. Ini fosil kayu, tapi saya kurang tahu ini fosil kayu apa ya. Beratnya agak lumayan. Saya bawa pulang. Madep pisan, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita lanjutkan lagi pencariannya. Baru 5 menit mencari. Sudah dapat beberapa bongkah
fosil kayu dan batuan kristal ya. Paling penting tadi galih kelornya itu, madep pokoknya namanya. Tidak enaknya membolang musim hujan itu air sungainya meluap. Tetapi enaknya lagi batuannya itu biasanya pada kelihatan. Kalau batuan-batuan fosil kayu itu nggak tahu kenapa bisa naik mereka kalau musim hujan. Itulah. Baru beberapa menit tadi langsung dapat lumana radapnya. Mudah-mudahan bisa dapat lebih banyak lagi. Fosil kayu itu, apalagi kalau terkena air, dia khas ya, dari jauh pun bisa kelihatan karena si serat kayunya itu khas sekali. Oke, berhubung tadi HP-nya kepanasan karena di sini cuacanya cukup menyengat ya. Jadi tadi saya sempat matikan dulu untuk beberapa waktu tanpa saya video ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini ada batu bulat begini. Batu kali biasa. Saya kurang tertarik. Jadi tidak saya bawa pulang. Nah, ini saya lihat ada batu yang agak unik. Itu ya. Nah. Ini agak unik. Dia ada bolong-bolongnya. Nih. Nah, sebentar. Kita sedikit ke sebelah sini. Nah, saya cuci di sini. Karena saya juga melihat ini ada sesuatu yang menonjol warna hitam, sudah jelas dia fosil kelor, fosil kayu ya. Nah, ini ya, tuh kalau fosil kayu itu seratnya kelihatan ya, kelihatan dia, apalagi kalau dalam air. Nah, sekarang kita cuci yang ini rada antik nih. Saya kurang paham jenis batuan apa, tetapi bentuknya cukup antik, unik, sedikit menggoda. Mungkin akan saya bawa. Ini ada saya lihat hitam-hitam lagi, apa ini? Oh, bukan. Ini tapi lumayan berat, 2 kiloan lebih ya. Tapi saya sedikit tertarik, jadi kemungkinan saya bawa ya. Oke, sambil kita lanjut.
Panas banget, bray, di dia, bray, sumpah. Panas pisan, ngeheab. Sebentar, saya masukkan dulu batunya ke dalam tas ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nih, sepertinya saya tidak akan berlama-lama juga nih, karena aslinya panas pisan. Jadi saya juga mau istirahat dulu ya. Terima kasih, hatur nuhun pisan untuk yang sudah subscribe dan sudah mendukung Kang Adoy Channel. Yang belum subscribe, tong hilap di subscribe heula, dan subscribe mah gratis. Lalu tekan like, comment, and share agar Kang Adoy Channel bisa semakin berkembang ke depannya. Salam perbatu akikan Indonesia. Semoga batu akik Indonesia bisa booming kembali. Hiwah, orang boomingkeun, gaskeun. Hanupis, hatunun pisan, terima kasih banyak. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.